Belum lama ini Wali Kota Bandung meresmikan Museum Kota Bandung yang memiliki aset budaya, sejarah, sosial, dan teknologi. Selain itu ada pula foto-foto yang menggambarkan awal mula Kota Bandung. Sejak dibuka oleh Wali Kota Bandung beberapa hari lalu, Museum Kota Bandung masih digratiskan untuk pengunjung. Dan beberapa hari ke depan akan ada penambahan koleksi serta perbaikan untuk memperbanyak koleksi museum. Museum ini target kami membuka 2019. Semoga 2019 gedung depan dan gedung belakang sudah terisi lengkap dan kami bisa buka untuk umum. Di dalamnya apa aja nih, Mas? Nah, Museum Kota Bandung ini sebuah museum budaya. Museum kota sebetulnya. Jadi isinya adalah produk budaya Kota Bandung. Ya, ini baru pertama kali ke sini, terus informatif sekali, banyak. Jadi banyak informasi mengenai Kota Bandung, sejarah lahirnya Kota Bandung sampai ke wali kota di depan, wali kotanya dari Kota Bandung dari awal sampai sekarang. Bagus, informatif menurut saya dibandingkan dengan museum-museum lain sih agak baru ya. Terlihat baru, lebih modern, terus berwarna, jadi mungkin akan menambah keinginan masyarakat terutama atau pelajar untuk datang ke museum ini menurut saya seperti itu. Dengan kemasan yang lebih menarik dan modern, mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke museum. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.